Masak aja lagi mie mendidih baru kita rebus gitu. Kita masak Indomie dulu, teman-teman. Soalnya aku sering di hutan, justru itu aku enggak pernah takut. Oh. Aku dulu kan bekerja di Malaysia itu kan itu ilegal. Oh gitu. Iya, enggak punya paspor, enggak permit. Ah. Jadi tidur di hutan terus. Jadi di hutan cari apa waktu itu kerja? Hah? Di hutan? Cari apa? Untuk jaga-jaga aja. Kita kan enggak punya paspor, permit. Nah. Jadi waktu enggak waktu ke hutan tuh enggak kerja, cuma sembunyi aja lah istilahnya. Cuma sembunyi lah. Oh, dari sembunyi. Dari aparat ya. Polisi entah itu. Heeh. Enggak tahu tempat kita kan. Heeh. Enggak punya tempat ya. Kalau aman baru kita pulang ke kongsi. Nanti kalau kau ada, kita masuk hutan buat anu. Apa ya namanya? Buat masak-masak aja. Ya, tapi nanti tak kasih uang rokok. Kalau ke hutan tak kasih uang rokok, entah itu 30 kah, 50 kah, ada uang rokok. Yang penting ada hiburan kita sih. Mm-hmm. Kalau makan rok, makan ya kujak ya itu ya. Cuma ya Indomie kita gitu loh. Tapi adalah uang-uang rokok aku biasa. Tapi kalau cuma gini-gini ini ya tadi itulah enggak ada persiapan apa-apa. Didi berapa kali udah masuk hutan? Didi sama aku. Uang merokok lah. Iya. Daripada nganggur gitu loh. Iya, daripada nganggur. Untuk sementara kita nunggu kerjaan lah, kerja di tambang ini. Jadi kau orang mana aslinya? Orang apa? Orang Lombok. Nah, kau bisalah salam keluargamu masih ada Lombok kah? Iya, ada keluarga di sana juga. Di Lombok? Iya, di Lombok. Nah, salam-salam orang tuamu masih ya? Masih ada. Nih, nih. Si anu, iya. Pak Bu, orang Lombok ini si siapa tadi mah? Si Maskur. Si Maskur. Kau lihatkan mukamu sini lah. Iya. Nah ini si Maskur, iya. Bu. Sini aku ngomongin enggak. Nah itu nah. Satu lagi. Entar. Ya ini si Maskur orang Lombok. Lombok mana? Lombok Timur. Lombok Timur. Tepatnya di kampung apa? Kampung Masalah. Kampung Dasar Lendang. Dasar Lendang. Nah, bagian Poh Gading. Oh bagian Poh Gading. Nah, ini dia. Kita baru anggota dapat lagi di anu. Tantuk ini panjang. Tantuk panjang. Ini Om Didi nih. Ah. Eh, apa kabar woi Samarinda? Aman enggak? Baik-baik aja kah? Banjir kah kada kah? Nah, gitu. Di jauh nih di perantauan nah. Safety-nya kurang dah. Buron-buron lari-lari yang kada ketahuan. Buronan, orang buronan. Makanya tidak di hutan. Di komen-komen nih ya kalau. Di subscribe ini. Iya. Anggota Samarinda subscribe lah. Sip. Kau lagi ini lagi. Indah terus. Harus kau bocil. Iya, ayo. Indah. Kau sekolah kalau? Iya. Nah, itu sudah. Ayo teman-teman sekolah SD berapa? SD berapa? SD 001. Nah, itu. Rantau panjang. Ini sama skor Om Didi aja enggak malu kok. Ayolah, teman-teman nah. SD 001, apa kabarnya itu? Kapan kita sekolah itu? Nanti kalau sekolah aku nyontek lah itu. Mati kita. Ini guyon-guyon aja nih teman-teman daripada kita stres tanggal tua. Sudah kah? Sudah mendidih? Sudah mendidih. Sudah dimasak. Iya, tinggal dimasak. Masuk aja semua tuh. Aja, iya, masuk semua aja. Kurang jermu. Ya hancur aja biar anu. Ini berapa menit tuh? Berapa ini? Hah? Enggak, ini berapa nih? 20 berapa? 23. Oh. Sekali lagi teman-teman tolong ditonton ya, bila teman-teman suka dengan video ini tolong di subscribe, di like, di share teman-teman, dibagikan ke teman-teman lain supaya teman-teman selalu terupdate dengan video-video terbaru. Dan tonton jangan di skip-skip teman-teman agar kok channel ini lebih berkembang dan lebih maju lagi. Lanjut teman-teman, jadi itu Indominya sudah dimasak sama Om Maskur as orang asli. Orang ah lupa terus aku. Lombok. Asli Lombok. Yang merantau ke Berau dan tinggal di Rantau Panjang. Berapa tahun Rantau Panjang? Baru setahun. Oh, baru setahun. Jadi masih bujang. Iya. Bujang lapuk. Bujang lapuk pulang. Enggak laku-laku pulang enggak tanya ada aja jodoh nanti. Belum. Ada santai. Masih berapa usia? Usia sudah 24. Si muda.
kurang airnya itu. Habis ya air? Masih ada. Nah, masa kayak lagi. Semua ya aja airnya. Kurangan lu apa sih? Tapi kita tinggal di mana ini? Aku? Iya. Di Tanjung. Jangan-jangan Tanjung lah di rumahku. Jadi sudah sering. Lebaran-lebaran jalan sana. Kalau lebaran ke rumah, nanti ada angpaunya kita. Diang kaki. Berenang. Tapi itu kebun-kebun sendiri ya? Yang mana? Itu yang kau jaga itu. Kebun orang. Di sana, kebun kakak. Oh, jadi kau tinggalnya sama? Kita numpang aja itu, sama tanah orang. Oh gitu, ya enggak apa-apa. Sebelah salak itu. Oh yang kau teriak itu tadi, Kadek? Kau kopi juga ya? Enggak. Semuanya enggak, semuanya enggak. Uang, mau gak? Uang, mau gak? Enggak ada jawaban, mau. Kau kalau mau uang, lah aku bilangilah. Kan orang dapat uang tuh harus kerja dulu lah. Nah ya kan. Jadi kau nanti kalau ada om ikut hutan, mau gak? Tapi izin dulu sama makmu. Nah cuma enggak dikasih jangan. Kalau dibolehkan ikut, tapi kalau nggak dibolehkan jangan. Tapi kita masuk hutannya nggak usah jauh-jauh. Tapi aman aja mungkin hutannya kalau sini ya. Aman aja. Jangan malam, aku malam nggak mau lah. Tapi kau tiap hari sana ke Masur? Tiap hari di kebun ya? Iya, kebun. Ini aku bekerja di itu sekarang. Di kandang ayam. Kandang ayam apa? Hmm. Kandang ayam di sini, tempat orang Toraja. Kemarin gara-gara itu di PH aku kerja di laundry. Di SMB, SMJ. Nah. Kan kelihatan itu ya. Sudah mungkin ya? Sudah itu masa sini. Mantap. Ayo. Mantap. Mantap. Kampung. Enak. Nah, dicol-col ini nah sama grup nah. Mantap itu. Anunya enggak bawa ini. Yang tadi pertama dua aja. Sasa dikit, sasa dikit. Apa ini? Iya. Ambillah, makanlah. Makan. Dek, makan, Dek, ambil, Dek. Makan. Makan, Dek. Makanlah. Sekarang, kau ambillah. Ambil. Makan. Ayo, sama kita. Kalau di hutan nih rasa asin pun mantep pokoknya dah. Apa supaya enak kalau di hutan? Iya, di kebun itu juga. Kan? Kalau di rumah mana enak? Ah, enak. Enak. Makan dulu. Ah, kadang ada tempat ini. Ambil lagi, habis sih aja. Hmm.
Baru berapa bulan nih bikin YouTube nih? Baru-baru aja kak? Setahun. Setahun? Sudah kak, sisa nunggu gaji aja lagi. Bulan-bulan, ini bulan berapa nih? Bulan 7 atau ini bulan 8 lah. Coba taruh-taruh dulu ya. Ambil dia. Tambah lagi. Habis sih. Ayo bocil, enak tuh bocil. Eh, enggak pakai sandak, enggak pakai sendok, mantap. Mantap bocil. Hebat bocil ini. Kau pernah kah? Ke hutan sini malam? Mm-mm. Jam berapa? Jam 9. Jam 9 malam? Sendirian ke hutan sini? Sama paman. Oh, sama pamanmu siapa? Pengutang. Namanya yang di sana kan? Tapi kalau sendirian berani gak? Berani dia sendiri sini. Kadang-kadang dia menakutin kita sini. Oh, so. Marahnya anak. Kadang-kadang dimarah sama mamanya di sana. Nggak ada takutnya ini anak, Pak. Bahaya. Ini anak hantu sih, dah itu. Takutnya ada ular itu, nah. Tapi pernah, Kak, dilihat hantu? Enggak. Enggak pernah. Tapi kalau ular-ular pernah, Kak? Mm-mm. Ular apa? Gede, Kak? Gede, Kak, ularnya? Kecil. Kecil aja. Misalnya kau jalan di sini ada hantu gimana? Lari, Kak, kau? Enggak? Enggak. Enggak. Berani kau lah. Di anak hantu. Betul-betul anak rantau panjang. Jadi kau lahir di rantau panjang ini? Enggak. Di mana? Lahir di Lombok. Oh, berarti selalu kamu kan? Iya. Sama-sama Lombok, cuma lain kampung ya? Lombok, iya. Keponakan ke sudah itu. Oh, berani juga kau berarti ya? Tapi laki-laki emang harus gitu. Oh, berani. Kadang-kadang di sana dia nak. Iya. Di sana. Maghrib. Masanya nggak ada teman sih dia sini ya? Nggak ada temennya, sendiri aja di sini. Mantap om gitu. Nanti kalau kau ngeliat om ada kesini, ikut aja om, ikut om. Oke. Pasti om bawa. Yang penting izin sama mamamu dulu. Habisi, habisi. Angkat. Nanti kalau om penutupan, angkat tangan semualah. Mantap dulu. Bentar. Dik lah. Kena kok nih. Kena. Kena semua nih. Oke teman-teman. Karena terlalu panjang durasinya teman-teman, sampai sekian dulu video kali ini. Semoga video ini dapat menghibur dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kita langsung. Ya, oke. Okay. Siap. Mantap. Okay.